بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد ندخل بابا جديدا الباب التاسع من كتاب رياض الصالحين باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. Bab ini sesungguhnya masih terkait dengan bab sebelumnya, yaitu bab al-istiqamah. Seakan bab al-istiqamah, yaitu bab ke-8, merupakan mukaddimah. Makanya hanya berisi beberapa ayat dan 2 hadis saja. Bab ke-9 ini merupakan langkah praktis bagaimana agar kita bisa beristiqamah. Salah satunya adalah melakukan tafakkur. Jadi tafakkur adalah sebuah cara untuk mendorong diri kita bisa beristiqamah. Tafakkur adalah sebuah cara untuk mendorong diri kita beristiqamah. At-tafakkur dari kata fikir, dan berfikir adalah aktivitas akal, aktivitas kalbu, bukan aktivitas fisik. Tafakkur artinya merenungi, menghayati, memikirkan. Apa yang dipikirkan, direnungi? Yang pertama, fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala. Yang kita renungi adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat besar. Seperti apa? Bumi, langit, matahari, bulan, bintang, ya, itu adalah makhluk-makhluk besar. Dalam bahasa lain yang kita kenal adalah makrokosmos. Makrokosmos, makhluk-makhluk Allah yang besar. Itu yang direnungi. Yang kedua, wa fana'id dunya, tentang sirnanya dunia. Sirna atau fana, fananya dunia.
kehancuran dunia. Dunia seisinya ini akan hancur lebur. Ketiga, yang kita renungi, kita pikirkan adalah wa ahwalil akhirati wa sa'iri umurihima, tentang segala hal yang mengerikan di akhirat. Segala hal yang mengerikan di akhirat. Perenungan berikutnya adalah poin keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, wa taqsirin nafsi. Taqsir an-nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'ala al-istiqamah. Yang keempat adalah kekurangan diri. Dan bagaimana mendidik diri agar beristiqamah. Masya Allah, bab ke-9 ini, bab dengan judul yang panjang, sudah sekaligus merupakan langkah-langkah praktis yang diajarkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah lewat bab ini. Beliau mengajarkan kepada kita untuk bisa beristiqamah, maka lakukan perenungan. Apa saja yang seyogianya kita renungi? Pertama, fi azimi makhluqatillahi ta'ala, tentang makhluk-makhluk Allah yang sangat besar, yaitu makrokosmos. Yang kedua, wa fana'id dunya, dan bahwa dunia ini akan hancur lebur. Yang ketiga, setelah itu kita akan menyaksikan kejadian-kejadian yang mengerikan dalam fenomena akhirat. Ya. Keempat, yang kita renungi adalah taqsirin nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'ala al-istiqamah. Kekurangan diri kita, betapa banyak dosa kita, betapa sering kita melalaikan kewajiban, dan bagaimana cara kita mendidik diri kita untuk bisa beristiqamah.